So guys, welcome back to my YouTube channel. Dan pada video kali ini gue bermain lagi GTA 5 Roleplay guys ya. Di sini gue bermain di server Hopefully Roleplay. Dan di sini kalau kalian lihat nih ada yang menarik guys. Ada turun salju guys ya. Anjir keren banget coy. Dan teksturnya tuh buh, lihat tuh. Kayak ada kristal-kristal gitu coy. Dan di sini gue habis dari apa namanya? Taksi gitu. Sewa sepeda ini. Dan gue di sini tuh pengen kerja guys, cuman gue nggak tahu mau kerja apaan ya. Kita datangin orang dulu dah. Oh iya, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 23 ya. Aduh, SKWB gue besok berakhir guys. Bang, ada ini nggak sih? Ah nggak ada YMS coy. Gimana cara biar cepat jalannya coy ini sepeda? Om. Oi. Kerja yang enak apa, Om ya? Kerja yang enak nambang sih. Nambang, Om. Om, bisa antar enggak, Om? Sepeda aku lambat, Om. Kemana? Itu, Om, ambil pekerjaan dulu di Ayo. Oh, iya, Om. Kan saya kemarin habis dapat SKWB nih, Om. Mm-mm. Terus itu kalau misalkan mau oplas harus dibawa kah ininya SKWB-nya? Iya kayaknya. Oh iya. Tapi udah berakhir besok Om, saya lupa. Mending oplasnya entar siang tuh. IMS biasa datang siang. Oh siang Om ya. Iya. Bentar Om ya. Oke guys, kita ambil ini dulu ya guys ya, apa namanya? Kerjaan ya, buka masker katanya. Aneh banget ya ini gue ya, dapat ambil job. Dilarang reload skin di sini. Nggak usah reload skin kita guys, gini aja nih. Nah tapi kita buka helm dulu, helm tuh yang mana sih, ini kah? Nah anjas. Mana omnya cok? Lah ditinggalin gua guys. Pak dulu cita-citanya jadi tukang bengkel ya pak ya? Bukan ini, bapak saya dulu tukang lah soalnya. Om iya. Iya. Yang naik guys tadi mana sih? HP ya. Ntar guys, kita cek nih garasi dulu. Business has gone. Bukan. Apa itu gua tadi buka apa tuh guys? Ayolah. Nah ini. Track tiga record. Om, bisa antar garcode enggak, Om? Ayo. Ada motor di sana soalnya. Ini sih, Pak. Enak. Helm. Ma, bentar bisa tandain ininya enggak, Om? Lokasi kerjanya. Buat nambang ya? Iya, Om, iya, Om. Omnya udah lama di kota, Om? Baru 2 bulanan. Oh, udah lama itu, Om. BTW ini motornya keren banget, Om. Enggak, ini murah ini. Bukan import ini, Om. Import. Iya kan. Berapaan, Tom? 260. Wih, lumayan ya. Makasih, Om ya. Oke. Hati-hati, Om, di jalan, Om. Duluan Om. Kita kerja dulu guys. Anjay. Bentar kita pakai topeng lah. Ayolah. Itu sebagai tanda pengenal kita guys. Kalau misalkan ada kayak gitu. Walaupun agak random dikit guys ya.
Apa kita reload skin aja? Kita pakai baju hijau, guys. Tapi kurang gitu feel apa rasanya kalau misalkan kita kerja pakai baju biasa kan. Sorry guys, sorry sorry. Nah, OTW dulu ya ke tempat ininya. Apa namanya tambangnya? Oh, gue ingat yang kalau misalkan kalian nonton video pertama gue, kan itu di bawah tuh gue sama orang. Nah, di situ kayaknya, guys. Yang katanya masih error waktu itu ya. Masih bug, katanya masih bug. Tuh gue lupa lagi radio berapa yang dulu disuruh masuk dulu tuh. Bentar, isi bensin dulu dah. Bensin. Ih, gagal mengisi bahan bakar. Nah. Widih, ada text draw-nya, guys. Keren banget dah yang di pojok kanan tuh. Anjay. Gokil, guys. Ini sih full aja, guys. Gua ada berapa sih? Udah 35.000. Mumpung ini kita masih ini ya, apa namanya? Ma, abis itu ada pedagang nggak? Ah, nggak ada. Gua ada diskon sih nih, beli makan minum di pedagang, guys. Ada SKBB. Sama kalau misalkan gua bisa masuk kota siang, gua pengen buat konten tuh kita oplas, guys ya. Soalnya mukanya masih boren. Kalau kata orang mah boren gitu. Oh, di situ ya? Kita parkir di sini aja lah. Nah, di sini. Ada orang enggak ya di sana? Terus gimana cara kerjanya? LT. Oh, ini. Eh. Panning for gold. Ah, oh, dapat biji emas sama botol bekas. Om, ini dijual di mana, Om ya? Kalau udah selesai, Om. Om, ini dijual di mana, Om ya? Kalau udah selesai. Ke ini, ke apa sih? Di mana sih itu tempat peleburan namanya? Foundry, Foundry. Jauh enggak, Om? Di kota, di kota. Oke, Om. Katanya gede, Om ya, gajinya nih, Om. Ya lumayan, 300 batu aku bisa dapat 700 ribuan. 700 batu. Eh, 100 batu. 300 batu. Oh, 300. Wih. Belum lainnya emas tembaga. Tapi kalau bisa emas tembaga sama besi jual ke orang aja. Lebih mahalan dikit. Daripada, oh iya kah? Ya daripada dijual ke penyetor di tempat kerja di sana. Tapi aku dapat botol bekas sih, Nom. Itu katanya dibuang aja gak kepake. Aku biasanya aku buang. Gak bisa di refill gitu, Om, di ini. Di pedagang. Gak tahu tuh. Gak bisa. Itu jadi baja kalau diproses. Oh. Gak tahu buat apa. Udah lama, Om, di kota, Om. Beberapa orang nyari. Baru ini, jalan 2 minggu internasional. Oh, udah lama ya nih, Tom. Berarti udah bikin SKWB, Om? Udah. Aku kemarin bikin SKWB tapi nggak pernah masuk kota. Jadi ludes gitu aja ya? Iya. Ini tinggal satu hari sih, terakhir kok besok. Mau plus juga ini. Tapi nggak ada YMS, Om. Iya, mumpung ada masih ada SKWB, tapi bisa plus gratis. Katanya plusnya ini, Om. Jutaan ya, Om ya? Iya. Jadi ngeri aku. Kalau kaleng bekas ini buat apa, Om? Sama kayak plastik bekas, botol bekas.
Perasaan dulu batu di miner dong. Kok sekarang di sini? Ini ada di sini juga nih. Oh, emas lagi, guys. Ah, kerja, guys. Oh, enggak bisa. Gak bisa buka inventory. Bentar, batuku ada, ih, udah 100 kah? Udah 100, guys. Udah 100 om batuku, om. Cepat banget ya. Nah. Oh iya, kemarin ada. Kemarin kali. Iya kayaknya. Aku aja hampir udah mau setengah jam ini baru 100-an. Oh iya, lupa aku. Oh memang kerja ada ininya enggak, om? Ada goals-nya enggak, om? Aku. Heeh. Pasti mau adain goals sehari 2 juta lah gitu. Wah. Enggak, maksudku kalau misalkan duitnya udah benar-benar kekumpul gitu, pengen beli apa kek? H2 sih ini lagi, makanya ini ada duit. Itu H2 berapa, Om? 8 juta. What the heck? Di mataku doang ini, Om, turun salju atau gimana? Ya aku juga kok. Wah, lah udah musimnya kayaknya, Om, ya? Iya. Kalau biji perak itu buat apa, Om? Ntar ini, biji perak jadi ini, jadi silver. Ntar dijual juga, tapi nggak dicari sama orang. Berarti dijual pemerintah aja ya? Iya. Ke penyetor di tempat kerjanya aja. Aduh, om, jangan, om. Aduh. Geseran dikit, geseran dikit. Nah, gini. Astaga. Pernya berapa hari di kota, om? Udah lama sebenarnya, om. Cuman gak pernah masuk kota. Oh, itu kan ya. Sibuk di luar negeri ya? Iya, om, sibuk di kota San Andreas. Om, merantau kah di sini, om? Iya. Yeah. Dari kota mana sebelumnya, om? Enggak boleh sebut dari kota ya. Dari dinasti. Oh, dinasti. Gak tahu, om, pasti kota lama itu. Gak tahu. Sekarang kotanya udah diinin sama. Udah apa, udah hancur karena gempa. Namanya dinasti, om, udah berabad-abad itu pasti, om. Yeah. Ini kan aku dapat botol bekas nih, om. Ini ada air, om. Gimana kalau air ini kita minum, om? jangan om. Kita nggak tahu, om, dari hulu sana tuh dipakein buat apa, om. Siapa tuh ada yang pipis segala gitu kan, ya juga spirit gitu kan, terus cebok di sini kan, kita nggak tahu. Oh, mau enggak sih, om? Kalau aku akan ada rasa manis manisnya kalau ini ada rasa apa, pahit-pahitnya. Wah, ada rasa tai-tainya. Waduh kacau. Nah, ini darah sih, ini darah, guys, ya. Yang ini darah enggak sih, guys, yang di biru-biru. Yang hijau-hijau. Oh iya, nama omnya siapa nih? Aku Mugu. Siapa? Mugu. 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 Iya. Oh, unik banget, om, namanya, om. Wah, mantap tuh kalau unik tuh. Terima kasih. Unik, iya. Keren apa unik lucu atau unik enggak jelas aneh? Aneh sih, lebih ke aneh. Anjing. Salam kenal ya, om. Aku Kane, om. Kane. Uh-uh. Wih, mengkane nih. Joget dulu biar kane. Aduh, nanti terkane-kane. Om, ke kota ini. Oh, ini kah ada keluarga kah atau saudara atau teman gitu?
Gak ada sih om, teman sih dari ini, tapi dia gak pernah masuk kota lagi om. Oh. Gak pernah masuk kota sini maksudnya. Iya, paham. Dari kota ini om, San Andreas om. Jadi dikit om temannya om. Pasti om gak tahu ya San Andreas ya om. Gak tahu aku. Masa gak tahu sih om? Kota mana tuh San Andreas tuh? Gak kota, pernah dengar. Kota jadul sih om. Oh. Mm-mm. Dari ini Jogja City. Oh gitu. Jogja Rolpe ya? Jogja Gamers. Om berarti gak pernah ke kota Sitom ya sebelumnya? Gak pernah. Langsung ke kota Lima sini om? Iya. Wah. Kalau aku besar di sana om. Besar di sana terus ngerantau sini gitu ya? Iya. Bajuku pun dari sana aku bawa ke sini om. Mau lihat gak om? Waduh. Mana tuh? Pakai juga om. Waduh. Nah, aku punya keluarga di kota sana namanya Redox om. Redox. Iya, kayak obat ya om. Baru aja aku mau ngomong. Namanya tuh Redox PR69. Om serius kan ini gak kecipirit kok bobo yang gitu ya om? Kagak om, ayolah om. Terus aku nyium-nyium dari tadi nih. Tuh. Makanya pakai masker memang bawa airnya kayak gini om. Oh iya mungkin gak tau juga sih. Iya, gak boleh fitnah-fitnah gitu om, parah sih om. Ya siapa tahu kan om tadi kecipirit gak sengaja ketawa-ketawa kecipirit gitu kan. Soalnya aku pernah om olahraga om, kan aku stres tuh, kan aku ke gym ya. Uh-huh. Nah, lagi ini apa? Pull up, bukan pull up sih, apa sih? Sit up. Biar enggak stres tuh. Malah kak ini kecipirit aku. Karena udah berat. Wah, parah sih om itu. Enggak tahan om ya. Iya, tiba-tiba kecipirit. Om, coba majuin dikit ke sana, om. Deket air terjun itu, om, jalan. Om. Kenapa, Tom? Ke sana. Wih, ada pelan-pelan, ada rumah, om, ya? Di sana, om, ya? Coba. Wait. Ayo, om. Di mana, om? Jalan aja. Om. Om, wah parah kau om. Om, betul kau. Wah parah kau. Aduh. Parah sih om. Kau pasti pernah jatuh sana om ya. Panik kan kau om. Enggak, aman itu. Walaupun kau mau hanyut itu kan ada batu juga kan, jadi ketahan lah di situ badanmu. Aduh, kukira bakalan jatuh ke sana. Aku sering main-main di sana. Kaget aku om, sumpah om. Panik. Om, elah. Parah sih om, mengajarkan yang tidak patut dicontoh. Kalau orang jantung kan gimana om, ntar panik gak bisa berenang. Astaga. Gelap banget. Sebenernya gak gelap apa kacamata om itu loh, gelap, kayaknya bikin gelap tuh. Enggak sih om, ini agak terlalu gelap om. Tadi katanya gelap, sekarang gak terlalu gelap. Maksudku kacamatanya yang gak terlalu gelap gitu. Mungkin karena udah suasana malam gitu om, makanya gelap. Yalah ya kali, malam cerah. Ada malam om. Apaan tuh? Malam tahun baru. Malam purnama. Oh. Gerhana bulan. Gerhana bulan.
botol bekas mulu. Ya begitulah om. Kita harus bersabar mencokot-cokot nih. Aku sering juga megang kayak kuning-kuning gitu. Untung aja emas, bukan tai. Wah iya sih. Makanya nih aku pakai sarung tangan nih. Oh iya, next aku beli sarung tangan juga deh om. Iya, takut kepegang tai gitu kan, tai larut dari atas. Oke guys, disini tuh udah aku kumpul ya. Naik motorku aja om, ayo om. Naik mobil aja, naik mobil yuk. Beraman. Oh iya om, oke deh om. Ini salju nih, ntar netes-netes ke kepala dingin gitu kan. Enggak, aku tapi kan aman sih, rambut omnya keribu sih. Iya, aman tebel sih. Tebel. Pasang seatbelt om. Udah om, udah om. Ini mobil, jangan salah om, ngebut nih om. Kok ini mobilnya ini om, pecah-pecah om kacanya, baras om. Nah, biasalah. Gak pernah diservis pasti. Nah itulah, kau tahu. Mobil seperjuangan ini om. Mobil mana ya? Ke arah sensor ya? Wah, lurus kurang apa? Tahu kok. Aku lurus aja deh. Awas om, licin ya. Baru juga aku bilang om. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa om. Oke aman lah. Aku gak peduli nih sama mobil nih. Mau aku buang ke sungai nanti nih, aku bakar anjay. Om kok ada mau ada lo om untuk beli ini kendaraan baru om. Wah udah kumpul 2.700.000 nih. Wah enak tom. Belum sih, mau kebeli H2 dulu lah. Kalau udah ada H2 wah udah enak kemana-mana ya kan. Kenceng. Oh bang ya. Aku cuma ada 200.000 om. Kerja om, semangat om kerjanya om. Kayak aku ini semangat lo. Kemarin ini beli Sanchez kemarin. Oh, kenapa gak beli neon? Neon berapa ya? 400.000 apa 500? 500. Katanya lebih enakan, lebih kencang Sanchez daripada semua motor di kota. Oh gitu. Kemarin itu neon mobil berempat lagi, 4 seat. Oh, yang mobil listrik itu ya, Om ya? Iya, enak kan enggak pakai bensin-bensin lagi. Mau jadi taksi juga bisa kan pakai itu. Oh, boleh tuh, nanti deh. Kemana nih, Om? Om, jangan, Om. Om, aku masih normal, Om. Wah. Loncat-loncat om, sorry om. Gak usah dibantuin. Melambat aku om. Guys, gue melambat guys. Ntar guys, melambat parah sumpah. Dia bilang gak ada, terpaksa kita makan di warung ini. Orang bu Sarinah di depan sono. Ada om, ada om, ada tuh. Tadi kan ada itu orang itu. Yo, sampai. Terang. Assalamualaikum om. Pedagang ya om? Kan om, dalam tuh om. Oke om. Selamat datang di Kopi Cinta. Halo Bapak. Mau beli paket Lords, Pak. Selamat datang, ada yang bisa dibantu, Pak? Mau beli paket Lords. Bisa lepas dulu. Oh iya, Pak. Lepas dulu, Pak. Paket berapa paket Lords? Satu aja, Pak. Satu aja. 35.000. Ini transfer bisa? Bisa, bisa. Bentar. Ke sana tuh. Apanya apa, Pak? Berapa? Mau beli makan minum, Pak. Iya, berapa paket? Satu paket aja, Pak. 35.000. Tapi saya ada SKWB, Pak. Itu gimana tuh, Pak?
wait guys, wait wait. Coba kita 1500. Bentar ya, Pak. Pak, Ma. Ya, Pak. 1500, Kang. Oh, jujur. Enggak bisa, Bre. Rekening berapa, Pak? Bentar, saya menyimpan barang dulu. 2412 apa ya? Saya transfer, Pak ya. Saya transfer, Pak ya. Iya, transfer. Mana sih, guys? 2412. 2500. Duh. 2412. 11.500. Nah, dah. Bentar, Pak, saya juga mau taruh makan minum dulu, Pak. Bentar. Siapa? Taruh aja kamu sini. Di mana? Kantong Jika, berapa? Kasih aja kau. Kantong 271. Aku kasih ini aja deh, kaleng bekas deh. Iya. Sama botol juga tuh kalau ada. Mana kagak ada? Nah, kantong ada kan. Bentar. Aku kantong 283. Thank you. Oke, thank you, Om. Mana? Es teh dan makan minum, guys. Gaskan. Ayo, gaskan. Tiga itu minum, empat itu makan. Kan minum, enggak. So guys, di sini tuh gue udah punya 400 batu dan 300 emas. Kan perjanjiannya tadi tuh dia minta 300 emas, guys ya. Jadi kita mau olah dulu ini batu sama emasnya. Cuman mungkin gue uploadnya di next video, guys ya. Jadi video kalian tuh sampai sini aja. Jadi gue bakalan bikin dua bagian gitu, guys. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis, guys. Oke, see you next video. Dadah.